kegiatan kita mau buang sampah, sampah bekas ranting-ranting pohon yang ditebang, kita mau ke tempat pembuangan sampah. Untuk teman-teman yang tertarik mau lihat pembuangan sampahnya, ikutin tonton terus video saya sampai tuntas. Dan salam hangat, salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Di musim semi kita buang-buang sampah biar bersih teman-teman, biar kebunnya bersih. Jadi kita bersih-bersih, udah bersih-bersih dan mau buang sampah. Sebelum buang sampah, kita lihat dulu situasi sekitar rumah saya. Ini di depan perempatan jalan, ini terlihat rumah saya di perempatan depan jalan. Situasinya seperti ini ketika musim semi. Itu pohon-pohon terlihat tuh ya teman-teman, masih seperti itu. Dan juga lingkungan sekitar rumah saya juga di perempatan jalannya, situasinya seperti ini. Wah, ada yang bersepeda, orang udah mulai bersepeda-sepeda, ramai situasinya seperti ini. Dan di sebelah sini juga seperti ini situasinya nih teman-teman, situasi seperti ini. Ini sampah-sampah kemarin habis bersih-bersih nih teman-teman. Supaya nggak terbang-terbang nih teman-teman, mau dibuang ke tempat sampah, pembuangan tempat sampah. Jadi supaya nggak terbang-terbang ini sampahnya, sampah bekas tebang-tebang pohon plum teman-teman. Kegiatan di musim semi, buang-buang dahan-dahan ranting teman-teman. Seperti ini. Kita lanjut. Where are you going, darling? Oke. Okay. Tuh pohon blueberry. Blueberry. Pohon blueberry-nya ada 6 pohon blueberry, teman-teman, saya punya. Oke, suami mau buang sampah. Dan ini pohon apel kita. Nah, jadi ini teman-teman, ini trailer alat pembuang sampah. Jadi ini udah siap untuk buang sampah dan suami juga udah siap nih mau tarik trailernya. Jadi kalau di sini kalau buang sampah menggunakan alat ini, trailer, dan ini bisa disangkutkan ke mobil ini teman-teman. Trailernya ini ada hooknya. Nah, hooknya ini adalah sebagai pengait tuh. Jadi bisa dikaitkan ke mobil kita bagian belakang. Jadi trailernya itu kita derek dengan mobil. Oke, nih mau buang sampah. Kita mau buang sampah nih teman-teman. Jadi ini disangkutin gini nih teman-teman. Disangkutin. Tuh, disangkutin. Disangkutin gitu. Nah, jadi gini nih teman-teman, disangkutin. Nah, ini disangkutin gitu tuh ke situ. Oke, okay, you can drop first.
Jadi seperti ini. Tuh. Jadi seperti ini. Tuh. Oke, teman-teman. Kita mau buang sampah. Nih, udah diderek. Kita mau buang sampah dulu. Oke teman-teman, kita lanjut mau menuju ke tempat pembuangan sampah. Dilanjut teman-teman untuk yang tertarik mau melihat bagaimana tempat pembuangan sampah di Swedia. Tapi ini untuk ranting-ranting dan juga berbagai macam deh. Oke, dilanjut aja. Ini suasana di musim semi ini teman-teman. Musim semi di Swedia. Situasinya. Sudah sampai ke area tempat pembuangan sampah. Kita mau buang sampah ranting-ranting pohon. Jadi di sini juga ada tempat khusus. Nah, ini di belakang saya ini tempat untuk buang ranting-ranting pohon. Tuh, ini ranting-ranting ya di sini tuh. Di sini tempatnya. Nah, ini suami saya juga mau buang di sini untuk khusus ranting-ranting. Jadi nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Buangnya harus di tempat khusus yang sudah disediakan pemerintah. Ini di sini. Nah, di sana juga berbagai macam tempat pembuangan, ada plastik, ada metal, segala macam, pokoknya disortir nih teman-teman. Ini area tempat pembuangan sampah.
Nah, ini untuk lumut-lumut di sini, buang lumut-lumut. Di sini juga lumut-lumut, juga buang sini. Nah, ini dahan-dahan ranting-ranting pohon dari pohon dibuangnya di sini. Ini khusus untuk pembuangannya, teman-teman. Disediakan oleh pemerintah. Jadi di sini teman-teman kita nggak boleh sembarangan buang sampah. Jadi pemerintah sudah menyediakan tempat yang begitu besar untuk membuang sampah sesuai dengan bahannya, sesuai dengan materialnya ya. Kalau buang sampah untuk ranting-ranting ini di sini bekas tebang pohon atau ranting di sini. Seperti yang suami saya lakukan, ini tempatnya untuk pembuangan ranting dan penebangan bekas penebangan pohon ya. Di sini tempatnya. Dan juga di sebelah sana berbagai macam tuh orang juga lagi buang-buang di sana tuh. Ada yang buang kardus, segala macam bekas mebel dan segala macam di sana, berbagai macam teman-teman. Luas tempatnya. Ini buang sampah ranting saya dan juga buang bekas bersih-bersih kebun di pekarangan. Seperti ini teman-teman. Jadi orang-orang biasanya punya tempat untuk derek seperti ini teman-teman. Jadi bisa dikaitkan nih, kita bawa mobil terus dikaitkan dengan trailer ini nih teman-teman. Jadi kita bisa buang sampah dengan membawa trailer ini. Nah, itu kan untuk ranting-ranting nih teman-teman ya. Untuk ranting-ranting di sini, tetapi kalau untuk sejenis lumut atau enggak daun-daun yang sudah hancur, ini kita buangnya ke sini nih teman-teman. Jadi suami saya mau mengarahkan sampahnya, buangnya ke arah yang lumut-lumut. Kalau yang ini, sisanya yang ini nih teman-teman. Nah, seperti ini nih, daun-daun tuh yang sudah membusuk ini. Nah, jadi daun-daun yang membusuk ini bisa dibuangnya ke sini nih teman-teman. Jadi ini udah ada tulisan-tulisannya tertera apa aja yang bisa dibuang di lokasi yang ini nih. Nah, di sini itu kita bisa buang bahan-bahan yang bisa dijadikan untuk kompos, kemudian juga kita bisa buang juga kayak tanah bekas yang tidak terpakai bisa dibuang sini, kemudian buah-buahan busuk juga bisa dibuang ke sini, kemudian juga kayak apa tuh lumut, pokoknya daun-daun yang berjatuhan dan rumput bisa buang sini. Plastik ini lain lagi material sampahnya nih teman-teman. Jadi suami saya mau buangnya ke sana. Buang sampah. Nih banyak orang-orang juga yang buang sampah nih teman-teman. Tuh sebelah sana. Tempat sampah. Nah, ini suami tuh. Ini tempat pembuangan sampah, macam materialnya macam-macam nih teman-teman. Tuh di sini buang-buang, suami lagi buang-buang sampah juga ke sana nih teman-teman. Rame yang buang-buang sampah tuh seperti ini. Ini untuk metal nih teman-teman, metal pembuangan sampah metal. What that one dali? Hah? Ini kayu tuh, pembuangan untuk kayu tuh, kayu ini untuk pembuangan kayu. Jadi ada tempat-tempatnya nih teman-teman tuh, untuk kayu, buang kayu ke sini. Oh ya teman-teman, seperti ini nih, banyak juga orang-orang yang mau buang sampah tuh. Ada lagi orang yang mau buang sampah lagi. Banyak orang yang buang sampah nih teman-teman. Tuh, orang datang lagi mau buang sampah lagi. Gitu tuh. Buang sampah lagi mereka. Ya tuh, buang-buang sampah nih teman-teman. Tuh, buang sampah.
Nih, orang juga mau buang sampah nih, teman-teman. Tuh, buang sampah. Oke lah, teman-teman. Seperti itulah ya, teman-teman, pembuangan sampah di Swedia. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kayaknya udah cukup untuk video kali ini. Bye-bye.